Halo semuanya, selamat datang kembali dengan gua Dadang di channel Dadang Games. Hari ini kita akan libur dulu main Harvest Moon-nya. Kenapa kesini? Kok? Apa ini? Oh, ternyata hari ini kita libur dulu main Harvest Moon-nya. Kita akan main game ini aja, Yu-Gi-Oh! GX PSP. Lebih tepatnya yang Tag Force ya. Tag Force ini itu kalau nggak salah sama kayak versi PS2 nya cuman kalau versi PS2 ini gitu loh, judulnya A Beginning of Destiny kalau nggak salah. Kita libur dulu. Oke, apa nih L, kok kenapa ada huruf Rusia? Shift. Oh, kita namain nama gua aja. Kita main Yu-Gi-Oh! GX. Kita libur dulu, bro. Yes. Iyalah, save. Cepet banget beda sama versi PS2 nya. Tutorial. Fast. Activation confirm. Tutorial. Explain control is shown during gameplay. Lah, ntar gampang lah. Nge-save lagi, bodoh. Dah, langsung kita mulai aja lah. Story mode, start from part 1. Oh, anak pindahan ternyata. Dimas Widadang, welcome to Duel Academy. Selamat datang di Duel Academy. Aku kepala sekolah Separd. We aim to create the next generation. Oke. Udah. Di sini belajar ya jadi raja kart. Ini raja permainan. So, Velian. Oke. Nyet, botak. maaf. Barbar gitu loh. Baru masuk udah barbar. Ntar lah, gampang save. Classroom. Buset, serem amat. Kayak bencong nih guru. There's a new student coming today. Konyol gitu loh. Namaku Velian Crawler. Sejauh ini aku adalah guru paling top di seluruh akademi. Oke. Feel free to brag it to your friend about me. Jadi kau adalah Dadang, murid pindahan yang baru itu. Murid baru maksudnya ya. Yeah, I beat you here. Aku mengalahkanmu. Tunggu Jaden. Diam. Atau sanksi untukmu. Tidak. Dadang jangan menjadi pecundang seperti dia. Karena baju merah jadi pecundang gitu loh. Now, sekarang aku akan menjelaskan apa yang aku ekspektasiku kepadamu. Di kelas. You have class every day from Monday to Saturday. Oke. Berarti dari Senin sampai Sabtu sekolah terus, libur minggu doang. Kelas dimulai dari jam 8 pagi. Jangan telat. Belajarlah dan kau akan menyusul dalam waktu dekat. You have a little time till class start. Oke, kamu punya waktu sebentar sampai kelasnya dimulai. Ngobrol sama anak yang lain dan buat teman. Oke, make some new friends. Ini siapa lagi ini? I never seen before. You new? Aku tidak pernah melihatmu sebelumnya. Kamu baru? Aku Chamley Huffington. Aku nggak naik setahun. So, aku masih anak baru juga. Anjing, nggak naik setahun anak baru. Apa yang kamu mau?
pecundang Sliver apa berani berbicara kepada Chase Princeton. What nerve, nggak tahu lah. Berhenti menggangguku, pergi. Sombong amat dia. Padahal pecundang gitu loh dia. Kau adalah anak baru yang datang hari ini. Aku Bastian Misawa, senang bertemu denganmu. Kelas sebentar lagi dimulai. Aku akan melihat bagaimana kau bersinar. Kamu baru di sini, bukankah begitu? Aku Alexis Rhodes. Aku berharap kita bisa berteman. Jika kau merasa tersesat, jangan sungkan-sungkan tanyakan padaku. Tersesat dalam apa gitu loh, dalam kehidupan. So you're new, jadi kau baru. Titik-titik aja. Zen tidak perlu melotot. Ini Zen Truesdale. Duelist paling top di akademi. Ntar kita ajak duel lah. Penasaran. Nah ini karakter utama di animenya ya. Hey, kau anak baru. Aku mendengar semua tentangmu. Aku Jaden Yuki. I'm the top frost duelist. Sweet to meet ya. Aku berharap kita bisa berduel sebentar lagi. Oh hai, kau anak pindah. Aku Cyrus Truesdale. You'll get better in no time. Udah insecure aja tuh si kacamata. Race is about to begin, take your seats, children. Time for class. Males gitu loh. Padahal gua udah tahu gitu loh. Now today they're learning basic like what a duel is. Ah, udahlah, banyakan bacot temen-temen lah. Mending udah tahu ngedraw dari. Oke. Okay. Oh. Giliran pertama pun draw ya. Baru lupa ternyata. Lupa gua kalau di sini giliran pertama masih draw ya. Iya, udah gak tahu. Ah, loncat X. Dah end pace. Draw a card and then I summon a monster. Si kampret lupa gitu loh si Cyrus. Gurunya juga geblek gitu loh. Gua sedikit kecewa dia enggak kacau gitu. Aku masih mempunyai banyak kartu monster di tanganku. Apakah tidak masalah jika aku mensummonnya sekarang? Si Chase ngomong, kau benar-benar enggak ini ya, enggak merhatiin kampret. Lu bisa summon cuman monster cuman satu doang, satu giliran. Itu aturannya. Bego gitu si Cyrus terus delnya ya. Sama kayak di anim plek gitu. Dulu sih gue main udah jauh teman-teman, tapi gue nggak tahu karena belum sampai tamat gitu. Mungkin di sini akan gue tamatin ya, mungkin. Iya, berisik lu ah. Si Valian. Lama bet. Iya, gue serang. Nah, pasti ada animasinya nih. Ada animasinya nggak nih? Nggak ada. Biasanya ada gimmick orang-orangnya gitu loh pas diserang. Oke. Mati kau 1200 tuh. Dia ada Cyrus. Ya ilah, Serpent Marauder. Nah ini nih 1300.
Another Direct Attack. Oke. Udahlah. Buset, lama banget. Lama cuk. Cepatlah cuk. Tutorialnya cepatlah cuk. Ini apa lagi? 1050. Apa 1050? Mati lo, gua serang lo. Astaga. Akhirnya kalah juga si Cyrus. Cyrus kampret. European Infinitus 0. Akhirnya setelah sekian lama. Man, I just, that's enough. I can't watch anymore. Cukup, gua udah gak kuat liatnya. Itu tidak baik untuk membuli apa pemain yang lemah. Oh. Kasihan gitu. Astaga. The basic of battle. Pasti dapat kartu bullshit nih. We're done with last today lessons. Oh, Profesor Lyman Banner. Dia yang nunjukin ini ya, asrama kita. This is your Sliver Red Dorm, asrama Sliver merah. Oh, hai Parao. Oh, namanya Parao. Pur. Your room is room 204. Kamarmu kamar 204. Oh, tapi sebelumnya ini waktunya makan malam. Jadi makan dulu. Jam 7 nya. Meals here are always first come first serve. Jadi jika kau datang telat, ya nggak ada lagi makanan. Kampret. Dulu-duluan gitu loh. Mata ke depan, murid-murid. Please join me. Ayo gabung aku untuk menyambut murid baru. Dadang telah dipindahkan ke Sliver Red. Speak with energy lah. It's got figure. Yeah, just like Jaden. Seperti Jaden. Nah, orang seperti itulah yang aku suka. See, you already made friends. Show that in our rooms. Now let's eat. Jadi pengen duel gue. Please lah, please. This is your room. No roommates, tidak ada teman satu kamar. Jadi kau bisa memiliki seluruh kamar untukmu sendiri. Beruntungnya. Tapi jika kau kesepian, datanglah kamar kami. Ini kan bertiga. We're only two doors down. Oh, kamar 202 berarti. Ini. Dah. Ini. Explanation. Class B. Kelas dimulai jam 8 pagi. Iya. Ini masih jam 5:45. Kamu masih punya waktu. Take a walk. Turan. Iya, tahulah. Cot. Kucing kampret. Pet is back. Pasti ngikut kan. Dek. Tak ke dek. Enggak lah.
Kenapa ada 42 kartu? Kita buang-buangin aja yang butut lah. Oh, Starboy. Dah, gitu aja lah. Resep viewer. Tidak ada ternyata. Status. Hey. Oke. Oke. Tar dulu. Tutorial the car animation. Dah gas. Gasken lah. Skuy. Skuy duel. Kalau ini gua masih paham, kalau yang udah ada sinkro gua masih paham, yang eksis gua udah ini, soalnya animenya gua nontonnya gini loh teman-teman. Yang Yu-Gi-Oh pertama GX 5DS, yang Zexal cuman satu season sampai 78 episode doang. Terus yang Yu-Gi-Oh Friends udah 118 udah episode lagi mau tamat, udah males nonton. Dian Keto Mother Grizzly lah. Apa coba? Aqua. Ya nyet lah, lama lu. I'll use this. Buset. Sompret. Kita aktifkan efeknya. Apa nih yang bisa dipakai, apa nih? Starboy gitu. Ah, summon aja lah. Ih, dia juga nambah dong. Wah. Dah. Kita tribute. Kartu paling besar kita Amphibian Beast ya. Yeh, kenapa belum bisa nyerang? Oh, gua kecepetan mencetnya ternyata. Nah, syukurin loh. Kalau yang versi Jepangnya ada suaranya gitu. Ada dubbingnya ya, kalau pas serang. Kalau ini teks doang. Ya. Hey, kita hancurkan. Syukurin loh. Negate attack. Kartunya sama-sama kita, teman-teman. Gua rasa plek sama gitu. Karena masa gua juga punya giant tuh kan? Bener, plek-plekan sama ini mah. Cuman hoki-hokian siapa yang summon ini duluan. Amphibian Beast. Dulu gua udah sampai punya FGD gitu. Yang kepalanya 5, terus deck Cyber Dragon. Ah, mantap dah. Ntar dulu. Pasti defense 2000 lagi. Enggak, cuman 700. Tahu gitu gua serangnya pakai yang gede tadi. Pakai yang kecil maksudnya. Syukurin loh. Mampus. Draw. Kartu apaan tuh? Jangan negate attack lah. Ih, musiknya sama persis sama yang di anime ya. Kalau kita lagi unggul musiknya begini. Yah. Kartu bangke. Dih. Gak bisa hancur dong. Waboku.
Gagal gigo lagi. Waduh. Hancur dong monster gua. Dih. Kenapa enggak yang 2100 ya? Kita pakaiin aja steam pack si Kappa Avenger. Jangan ya, janganlah. Ya aja dah. Ye. Yeah. Gua lupa. Suka lupa gitu loh. Ceprot. Hah? Skurin. Kita lihat animasi dia kalah bagaimana. Ah. You win. Wah, I lost. Iyalah. Set 600. Tapi ada duelist kalau nggak salah yang masihnya gede gitu. Kan lama-lama cuman 200, ntar. Ini awal-awal masih 600. Pertama kali kita kalahin. Ya, it's you, morning. Parao. What you want, duel? You had a great talk. Kalau ada parah mah enak gitu ya. Pencet apa-apa aja juga bisa gitu. Tanya aja ke semuanya. Duel. You wanna talk to me? Dadah, kita cari duelis aja lah. Cari duelis. Nah, kita deketin ini aja. Si Zen, Zen Malik. Bukan Zen Trusdel. Mana Zen Trusdelnya? Nah, hanyet. Ya, yeah, but it's unique. Meow. Parau. Hobi. A great talk. Udah, kalau udah ada paraoh tanya-tanya aja terus. Kalau bisa yang telur emas itu sandwichnya. Kalau kaya ya. Good morning. Paraoh. Dua hobi. Oke. Okay. Udah jam 6.30 masih. Cliff. Si Bastian, mana Bastian? Kalau si Chess jangan ditanya dulu ya. Nunggu dia kalah dulu dari gue spoiler dong. Ntar aja lah. Hobi. Kenapa kesini? Map. Langsung kita ke toko aja. Store. Ini apa nih? Come in, you are new face. Namaku Dorothy. Want to buy something? Want a sandwich? Cuman 50 DP, gak mau. Mending beli kartu. Shady lagi. Shady. Ntar dulu, kartunya ada yang ini gak? Yang gambarnya Eldo. Nah, fix. Kita beli. Kita beli Flame Champion. Grozis. Gak ada yang bagus ternyata. Ampas semua gitu loh. Tapi kalau ini usahain beli ya teman-teman, karena ini maksudnya monster ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini yang ada, ini ada, semua atribut ada dalam sini. Sementara kalau beli atribut satu-satu harus nunggu hari apa gitu. Ntar besok ini nih baru kebuka, besoknya ini. Kalau ini cuma sekali doang di minggu-minggu
di minggu pertama kita main game ini doang. Jadi wah, ini sih hoki, lagi hoki aja ini kebuka. Jadi ntar pokoknya habis apa rekaman gua farming. Dah, kita ke kelas dulu aja lah. Kita ke kelas, classroom. Classroom. Ini si Nova bukan ya? Nah, ini nih duelist yang bisa kita press terus, teman-teman. Dah, duel lah. Farming lawan si ini nih, si kampret. Banyak XP-nya. Kalau pagi sebelum ini kelas dimulai di kelas dia. Setelah ini kalau nggak salah di gerbang sekolah kalau nggak salah. Tetap aja gitu loh. Gua yang duluan. I'll do it. Back to square one. Ayo Nova, Nova bangke. Buset dah Thunder Dragon. Oke. Dah Amphibian Beast. Kita tribute summon. Nggak bisa dipakai. Ini Book of Moon. Sompret. Tahu aja gitu. Jadi enggak kepake dong. Sinova, Nova Bangki. Cathedral of Nobles. Set kartu draw. Ya ilah gitu doang. Dah kita pasang aja langsung. Kita set, kita flip summon. Battle pace. Please lah Nova kampret. Syukurin loh. Yang biru udah mau ini. Udah mau ke radar. Kuning ya tadi. Ya end pace. Kartunya ini semua. Apa spell sama trap semua. Nggak ada monster. Mungkin level 4 di atas ya. 4 ke atas maksudnya. Udah ke yang kuning lo radar lo tuh. Please lah jangan ngeluarin monster lah. Ngeluarin dia. Please monster. Mantap. Back to square one. Oke. Nah, gua singkirin. Bengset juga gua gitu. Kita tambahkan ke penguin. Oke, tambah 2. Efeknya ketika kartu ini di flip, kembalikan satu kartu apa di sisi kartu lawan ke tangan. Terus selama kartu ini masih ada di field face up, attack dari semua atribut water nambah 200. Mantap sekali. Baiklah, kita serang. Mati kau Nova. Rasakan ini Nova. Dia bajunya Obelix Blue tapi cupu begini ini. Wah, kalah. Tuh, 900. Tadi kan cuma 600. Gila nih, ini anak. DP duel point. Yalah, kita langsung ini kelasnya aja ya. Nanya ke si ini, Lyocite. Want to kill time until... Yes.
karena kebutuhan ini rekaman, jadi ya gua skip aja lah. Take your seat, time for class. Ada tutorial lagi. Sepertinya ini akan setengah jam ya teman-teman. Tapi nggak apa-apalah, yang penting seru. Karena gimana? Ini tuh draw kah? Oke. Nah. Udahlah. Yang gak gua suka itu ini gitu loh. Wah, di awal-awal doang kebanyakan tutorial. Ganti Gumo. Udah tahu. Syukurin loh. Sorry, try again. My monster win. That's right. Pakai ada pertanyaan lagi, gua cepet-cepetin jadi ngasal. Yes sir, anime. Face down. Prek. Jadi intinya ini ya, monster ini apa? Defense position. Armor lizard. Oh, jadi nyuruh kita gitu intinya. Ya udah. Dah. Otomatis ternyata. Udahlah, end tutorial aja. Lamaan. Udah tahu juga. Ternyata bisa mencet start dari tadi gitu. Gua yang goblok. Pardon, kita sudahi kelas hari ini. Sebagai hadiah aku memberikan semuanya kartu. Kepake nih level 4 1500. PDA apaan? Emang ini PDA apaan? Ya ilah, sama aja ini mak PDA tadi. Ya ntar aja lah, ntar aja teman-teman lah. Oke, bukan Sinova ini mah. Kita save dulu. Kita save. Nah, sudah komplit. Kalau nggak salah, Sinova itu di sini. Ya, udah sore dong. Ya, toko kartunya tutup belum ya? Gagal dong gua farmingnya buat dapetin itu. Ya udahlah. Mana Sinova? Nah, pokoknya di sini teman-teman kalau udah kelas selesai ya si kampret. Exit from this spot. Store tutup jam berapa store-nya? Oh, masih buka. Udahlah. Udah sampai sini aja dulu teman-teman sepertinya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, share dan subscribe seperti biasa. Sedikit ini ya, rada-rada ngebosenin di awal-awal ya karena kebanyakan tutorial. Udahlah, sampai jumpa di video yang berikutnya.